Caknya perusahaan kita nih udah harus cari agent sama sekretaris. Pak mana menurut kamu? Well, I think that's a good idea, man. We cannot do the work by ourselves, but we should have to find someone that suits our needs, actually. Lamun ti urang mah nya, bade milarian sekretaris ti heula atau bade milarian agent ti heula, terserah we. Nu penting mah ulah maling, tapi duitnya pas aya, Cak. Aku nggak ngerti. Udah gini aja. Bahasa Indonesia aja. Udah kita bahasa Indonesia aja ya. Oh, pokoknya sekretaris yang kita cari harus cantik. Gelis ya. Gelis. Budi bentuk. Bodinya kayak begini. Yang bikin semangat. Kalau gitu kita telepon sekarang. Aku sih udah ada. Nih, kamu telepon ya. Telepon boleh. Oke. Langsung ya, gue call ya. Sip. Halo. Nadia. Itu di mana nih posisi? Oh, di depan. Oke. Langsung masuk aja ya, Mbak, ke ruangan. Oke, makasih. Oke, aku pengen kamu perkenalkan nama kamu, lalu motivasi kamu. Kamu tahu kan di sini kamu di interview untuk bisa jadi sekretaris. Nah, pokoknya coba kamu perkenalkan diri kamu dan motivasi kamu ya. Silakan. Perkenalkan. Nama Inyong Dea. Inyong asli Purwokerto. Kepriben kabar Eson? Baik. Mbak Dea aslinya mana? Purwokerto. Oh, Purwokerto. Ini nyari pembantu atau sekretaris, Pak? Ini sebenarnya. Ini bukan ini kantor PKI. Oh. Kakak? Inyong bisa gosok cuci. Gosok cuci. Masakan Inyong. Ngecap bisa. Saudara Inyong punya laptop. Ngapain kau lalu pakai laptop? Ini mainan Dayani bukannya aku teleponnya. Mbak namanya siapa Mbak? Dia apa ini Mbak? Lah. Sampun. Permisi. Ora ono.